이 이야기는? 흙수저로 태어나 재벌가의 노예가 되어 목숨을 바친 사람의 복수극이다. 재벌집 막내 아들. 레몬 Rich mengisahkan tentang sekretaris keluarga Chaebol atau keluarga kaya raya yang setia, bernama Yoon Hyun-wo yang diperankan oleh Song Joong-ki. Selain menjadi sekretaris, ia juga menjadi anggota Future Assets Group. Selama bekerja, ia bertugas menyembunyikan skandal keluarga Sunyangbrook. Bahkan, ia juga dianggap serba bisa dan rela melakukan apapun demi keluarga konglomerat tersebut. Saat menjalankan misi untuk mengambil aset Sunyang yang bocor ke luar negeri, ia dikejar dan diculik oleh komplotan misterius dan mendorongnya ke tebing. Dirinya meninggal setelah dijebak dengan tuduhan penggelapan dana oleh keluarga Sunyangbrook tempatnya bekerja selama ini. Saat ia membuka mata, ia berada di Seoul pada 1987 dan terlahir kembali dalam tubuh seorang anak bernama Jin Do-joon. Jin Do-joon adalah anak dari putra ketiga Jin Yang Chul yang diperankan oleh Lee Sung-min yang merupakan presiden pertama Sunyangbrook. Do-joon akhirnya memutuskan untuk balas dendam terhadap Sunyangbrook dan berusaha mengambil alih perusahaan itu. Sementara, Jin Yang Chul yang diperankan oleh Lee Sung-min adalah kepala Sunyangbrook yang tumbuh besar dalam kemiskinan dan sekarang hidup kaya raya. Lalu, karakter lainnya, Seo Min Yang yang diperankan oleh Shin Hyun Bin merupakan jaksa investigasi anti korupsi yang berasal dari keluarga bergengsi. Ia rela melakukan apa saja demi menegakkan keadilan. Namun, saat ini dia sedang muak dengan tempat kerjanya dan memutuskan untuk bergabung kepada Jin Do-joon untuk bekerja sama dalam upaya balas dendam. Tidak tanggung-tanggung, dalam drama Reborn Rich, Song Joong-ki langsung didapuk untuk memainkan dua tokoh utama yang berbeda.